Sudah datangkah masanya, saatnya orang-orang yang beriman, yang di kalbunya nurul iman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kalbunya tunduk setunduk-tunduknya untuk mengingat mengenal Allah. Mengenal Allah karena Allah layak dikenal, menyembah Allah karena Allah layak disembah, bukan karena dia cari tenang, bukan karena dia ada hajat dunia. Ada satu ayat di Quran surah Al-Baqarah, angkanya mungkin 25 barangkali ya. Ubashshiril ladzina amanu wa'amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ubashshir, dan sampaikanlah berita gembira. Kepada siapa berita gembira ini? Kepada orang yang di hatinya ada iman, di hatinya ada rasa dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu atas dalil ayat ini, ulama-ulama ahlu sunnah membedakan antara amal zahir dengan amal batin. Iman itu amal batin, maka dibedakan wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lalu zahirnya dia beramal yang saleh. Amal saleh bahasa Arab bukan amal saleh dalam bahasa kita. Saleh dalam bahasa Arab itu sesuatu yang berkesesuaian antara yang zahir dan batin. Itu makna saleh. Apa makna saleh? Yang berkesesuaian antara yang zahir dan batin, itu disebut saleh. Maka ada ungkapan Al-Quran salihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu saleh. Apa Quran Pak Soleh, Bang Soleh? Kan bukan. Saleh berarti sesuai. Al-Quran itu salihun likulli zaman, dia sesuai untuk setiap zaman, setiap tempat. Maka Al-Quran dibacakan di desa Tanjung, dia sesuai untuk desa Tanjung. Dibacakan di kampung Mekah, sesuai di Mekah, walaupun secara geografis budaya berlainan. Dibacakan di Jakarta, di Betawi, di Sunda, di Jawa, di Bugis, sama. Dibacakan di negeri Melayu, dibacakan di negeri Cina, sama. Akan sama dia. Saleh, sesuai, tidak bertabrakan dengan orang. Maka saudara-saudariku, jika kita merasa diri kita betul beragama, pasti kita orang yang paling cepat beradaptasi dengan lingkungan. Semakin orang dekat kepada Allah, semakin dia menyatu dengan hamba-hamba Allah, bukan malah bertengkar sesama hamba Allah, bukan malah saling menyalah-nyalahkan dengan sesama hamba Allah. Nah, jadi ciri-ciri hijrah kepada Allahnya sahih, betul dia menjauhi sifat-sifat yang bertentangan dengan isi kalbunya. Nah, maka Allah beri berita gembira. Kalau Pak Camat, Pak Kepala Desa memberikan berita gembira, datang bantuan dari pemerintah pusat, dibuatkan jalan bagus-bagus di negeri, di desa Tanjung, masyarakat sini senang. Apalagi dapat bantuan uang saku, senang gak? Senang, dikasih beras, dikasih makan, senang kita. Masa lebih senang dengan berita dari pemerintah daripada berita dari Allah? Ya, apa berita dari Allah? Beri kabar kepada orang yang di kalbunya ada iman, bukan orang yang punya KTP, kartu tanda penduduk Indonesia, bukan. Tapi orang yang di kalbunya ada iman, berarti mau dia orang Indonesia, mau dia orang Arab, mau dia orang Barat, sama. Inilah salihunnya Al-Quran. Al-Quran itu salihun, dia tidak bicara suku. Al-Quran tidak berbicara kepada suku bangsa.
Al-Quran berbicara kepada kalbu orang yang punya suku dan bangsa. Maka di Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, yang benar-benar bersaudara cuma orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman itulah yang bersaudara. Jadi kalau di keluarga kurang-kurang iman pasti suka bertengkar. Kalau di majelis, di masjid kalau kurang-kurang iman pasti bertengkar, Pak. Orang banyak ilmu boleh, banyak kajian boleh, tapi kalau kurang iman dia bertengkar cuma masalah hal yang sepele. Usulan tahlilan, tengkar. Ya, paling lucu itu negeri kita ini, Pak. Tidak ada tahlilan di masa Rasulullah. Rasulullah tidak tahlil. Ya. Tahlil artinya apa, Bapak Ibu? Baca la ilaha. Nah, kalau orang belajar di kampus ada namanya living Quran. Apa bahasanya? Living Quran. Quran yang hidup. Karena Allah mengulang-ulang la ilaha illahu la ilaha illallah di dalam Al-Quran dan mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah dalam hadis banyak sekali, ya. Maka lafaz la ilaha Allah yang disebut tahlil itu dijadikan budaya oleh masyarakat kita. Dulu karena ulama-ulama itu melihat orang-orang masyarakat itu sulit dikumpulkan pengajian, maka dibuat makan-makan. Dibuat makan-makan. Kalau di Jawa dibuat ada seni bonang, ada seni wayang, macam-macam cara mereka. Dimasukkan kalimat-kalimat la ilaha illallah dalam bahasa masing-masing. Yang penting umat mau baca la ilaha illallah. Hari ini orang sudah baca la ilaha Allah, sudah membaca di dalam tradisinya la ilaha Allah, masih bertengkar. Ternyata imannya masih di lisan, belum dari kalbu. Ini masalahnya. Nah, kita enggak usah ngomong dalil macam-macam. Ya, kita lagi bicara berita gembira dari Allah. Kalau lagi gembira, harusnya orang tidak bertengkar. Orang yang bertengkar itu orang yang sedih. Atau orang yang hatinya busuk, atau orang yang hatinya sombong, orang yang merasa dirinya paling benar itu suka bertengkar. Tapi orang-orang yang hatinya sedang gembira karena dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak suka bertengkar. Maka Allah mengatakan beri kabar gembira kepada orang ini, kalbunya ada nur iman dan dia beramal yang saleh yang sesuai dengan kalbunya. Nabi SAW pertama berdakwah di Mekah, bicara sunnah bid'ah enggak, Pak? Enggak. Betul enggak? Orang hari ini baru masuk masjid sudah bicara sunnah bid'ah. Bisa tengkar. Nabi awal dakwah bicara tarekat enggak? Enggak. Nabi bicara mazhab enggak? Enggak. Nabi cuma mengatakan la ilaha illallah. Oleh karena itu qulu la ilaha illallah tuflihun. Bagus-baguskan maknai kalimat la ilaha illallah, kalian pasti menang, pasti berjaya. Jadi apa yang membuat umat hari ini mundur? Bukan karena mereka berpartai, bermazhab, enggak. Tapi karena mereka bergerak, berjuang, berdakwah tidak berdasarkan la ilaha illallah. Kenapa imam-imam dulu itu tidak menutup mata untuk mengkader murid-muridnya dari kalangan politisi, militer? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ahlus Sunnah, mendidik seorang murid yang aneh namanya Qudaib Alban. Qudaib Alban ini wali aneh, bukan wali sufi. Wali aneh. Wali malamatiyah. Dia suka memuji orang-orang soleh yang ngaku soleh. Apakah orang soleh ini solehnya sampai dalam kalbunya atau hanya pakaiannya?
Kutaib Alban ini diutus untuk mendidik seorang panglima jenderal militer tertinggi zaman itu, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dididik kalbunya, bukan hanya sholatnya, dididik batinnya, tidak hanya zahirnya. Ini cuma bicara bab celana jingkrang, sarung-sarung di atas mata kaki sudah tengkar. Gimana mau melawan Yahudi? Mau melawan Zionis? Urusan yang kecil-kecil kita sudah lemah. Sayyidina Qutaib Al-Ban mendidik Salahuddin Al-Ayyubi supaya memandang orang tidak zahirnya, yang dipandang adalah kalbunya. Disebutkan dalam hadis yang sering saya baca, innallaha yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah memandang kepada kalbumu. Kenapa orang baca la ilaha Allah tuflihun, pasti menang? Karena dia akan menghampiskan pandang dia, dia akan hancurkan cara pikir manusiawinya yang terbatas, dan Allah akan menggantinya dengan cara pandangnya. Itulah makna hadis qudsi di Sahih Bukhari. Siapa yang cinta kepada aku, siapa yang aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku ganti pandangannya menjadi pandanganku. Aku ganti pandangannya yang hanya tembus sampai ke tembok, aku tembuskan sampai ke dalam kalbu semua orang. Pendengarannya hanya 10 meter. Tapi ya, Sayyidina Umar bin Khattab, dia sedang berkhutbah di Madinah. Dia kirim panglima berperang. Panglima, jika yang diutus adalah panglima, bukan langsung presidennya, bukan khalifahnya, disebut jenderal itu Sariyah. Sariyah. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar sedang berkhutbah di atas mimbar. Di mimbarnya, oh ini Pak, ini bid'ah ini Pak. Bid'ahnya bukan bid'ah dolalah. Ya, pakai tangga. Ini mimbar ala gereja begini. Tapi karena mimbar tidak perlu syahadat, tidak masalah. Dulu mimbar, sudah lihat mimbar Madinah. Atau kalau datang ke Jawa, itu masjid-masjid tua, ada tangga, naik. Pakai tongkat, terbuka. Ini namanya podium, bukan mimbar, tapi bolehlah ya. Karena Islam itu bukan agama sekedar budaya, tapi mencakup semua budaya, maka ulama kita dulunya mengharamkan, sekarang membolehkan. Ya. Sayyidina Umar sedang di atas mimbar, telinga dia bukan lagi 10 meter. Mata dia bukan lagi 1 mil. Mata dia Allah tembuskan dari Madinah sampai ke Irak, sampai ke Suriah. Apa kata dia? Wahai jenderal panglima Sariyah, Al-Jabal, kalian naik ke atas bukit, naik ke atas gunung, karena di belakang gunung ada musuh. Si jenderal sedang berada di Irak, di kejadian di riwayat lain berada di Suriah. Mereka sedang berjalan di antara jalan antara dua bukit, dua gunung. Sang jenderal pun kalbunya sudah bening. Pandangannya pun tidak seperti pandang orang biasa. Dia memandang tembus. Ditembuskan oleh Allah SWT. Dia mendengar pun sudah tidak mendengar yang dekat. Allah perdengarkan yang jauh. Tapi dia tidak tahu yang di balik bukit. Nah, ini rahasia. Ini rahasia para kekasih Allah. Mereka tembus sesama mereka. Tapi karena Sayyidina Umar, nur Allah pada dirinya lebih kuat, maka dia bisa melihat sekeliling sang jenderal yang tidak dilihat oleh jenderal di dekat itu. Apa kata dia? Ini jalak perjalanan 1 bulan. Wahai panglima, naiklah ke atas gunung. Apa rahasia Sayyidina Umar? Bisa menyampaikan kalamnya. Handphone belum ada Pak. Ini mereknya apa Bol? Oppo. Huh? Oppo. Oppo meneh. Apalagi belum ada nih barang-barang, belum ada YouTube, ya belum ada TikTok, nggak ada.
Hari ini ulama tahu karena nonton TikTok. Mursyid-mursyid paham orang lain di luar sana karena nonton Facebook. Datang seseorang kepada Salman Al-Farisi, lalu Salman Al-Farisi sebut namanya. Karena nama itu nama yang berkesesuaian dengan nur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu tanya kepada Salman, "Kok engkau tahu siapa aku?" Jawaban Salman, "Ruhku kenal ruh engkau." Tapi itu kejadiannya khusus pada Sayyidina Salman. Tidak terjadi pada banyak orang. Kenapa Sayyidina Umar begitu? Di masa Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Sayyidina Umar pernah mengejek orang zikir, Pak. Orang zikir keras-keras, banyak-banyak, bersuara tinggi, dia hina. Apa kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, itu orang riya, wahai Rasulullah." Karena Sayyidina Umar ini orangnya hitam putih. Beda dengan Abu Bakar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali. Sayyidina Umar ini orangnya hitam putih, tahu hitam putih? Iyo iyo indah-indah. Jelas barangnya, jangan pakai sindir-sindiran. Sayyidina Umar bicara, "Ya Rasulullah, itu orang riya, masa zikir keras-keras? Emang Allah tuli?" Kira-kira gitu. Apa jawaban Nabi? "Uzkurullah hatta yakulul munafikun majnun." Kamu bacalah zikir sekeras-kerasnya, sebanyak-banyaknya, seasik-asiknya, sampai orang munafik menilai kamu gila. Sayyidina Umar langsung diam. Apa yang mereka baca? La ilaha illallah. Satu kali dalam hadis Bukhari, Sayyidina Nabi SAW diundang dengan para sahabat makan di suatu rumah. Lagi duduk-duduk begini, ini biasa, ini kelakuan orang-orang dari dulu, menggosipkan, menggunjingkan saudaranya sendiri, sesama mukmin. Apa kata mereka? "Wahai Rasulullah, sianu munafik, sianu munafik, fulan khianat, fulan beda-beda, semua begitu." Apa kata Nabi? Diam. Selama dia baca la ilaha illallah, kamu tidak boleh tuduh dia munafik. Ini cuma beda partai itu sudah munafik, ya kan? Tahun 2019 masih ingat? Hanya beda partai orang tuduh munafik. Sekarang baru sadar itu orang. Yang dia coblos jadi wakil, jadi menteri. Sekarang yang dia coblos jadi presiden. Dulu dia tak coblos orang itu, sekarang dia enggak tahulah nasibnya. Menggabungkan urusan iman dengan politik, tengkar. Sayyidina Umar beda faham dengan Sayyidina Ali. Ini perhatikan. Sayyidina Umar beda politik dengan Sayyidina Ali. Beda politik. Waktu Sayyidina Abu Bakar dibaiat, diangkat, Sayyidina Ali belum berbaiat. Karena Sayyidah Fatimah tersinggung oleh Abu Bakar. Sayyidah Fatimah minta kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kami minta warisan kami, wahai Tuan Khalifah." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Yang aku terima dari sang Nabiku, apapun yang mereka tinggalkan, wariskan itu menjadi sedekah Baitul Mal, lalu kalian ahlu bait keluarga Nabi, kami yang tanggung." Sayyidah Fatimah tidak pernah dengar hadis itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar dengar hadis itu. Mereka berselisih. "Fala tukallimhu hatta al-maut." Sehingga Sayyidah Fatimah tidak pernah menyapa Sayyidina Abu Bakar sampai mati. Dari wafat Nabi SAW sampai Fatimah menghembuskan nafas terakhir 6 bulan. Maka selama itulah Sayyidina Ali tidak ikut membaiat Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Umar, dia marah kepada Ali. Apa kata dia? "Masa Ali gak ikut baiat?" Berselisihlah mereka. Setelah meninggal Sayyidah Fatimah, ternyata yang membuat Sayyidina Ali tidak sempat berbaiat, mengurusi Fatimah, menjaga hati Sayyidah Fatimah. Akhirnya setelah 6 bulan,
keluarga Sayyidina Ali kirim orang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Tuan Khalifah, kalau engkau berkenan datanglah kepada kami. Apa kata Abu Bakar? Aku menyambung silaturahim dengan keluarga Nabi lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Maka beliau datang, enggak gengsi Pak, datang Sayyidina Abu Bakar. Lalu beliau dengarlah apa keluh kesah Sayyidina Ali. Tapi sebelum beliau berangkat, Sayyidina Umar mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan engkau pergi. Karena Sayyidina Abu Bakar tidak suka, Sayyidina Umar tidak suka Abu Bakar bertemu dengan Sayyidina Ali. Itu sahabat Pak. Orang yang dijamin masuk surga, politiknya beda. Ada yang berani mengatakan Sayyidina Umar tidak masuk surga? Ada yang berani mengatakan Sayyidina Ali tidak masuk surga? Ini hari ini muncul kelompok namanya Nasibiyah, ngakunya Ahlus Sunnah. Nasibiyah itu lawan dari Rafidah. Rafidah itu orang fanatis Sayyidina Ali, fanatis Fatimah. Namanya apa? Rafidah. Rafidah itu nama negatif dari Syiah. Rafid berarti dia membuang, mencaci maki. Mencaci maki selain istri, selain anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Fatimah dan Ali, selain Hasan dan Husain, mereka hujat. Itu kelompok namanya apa? Rafidah. Ada kebalikannya. Ngakunya Ahlus Sunnah nih. Pembenci keluarga Nabi sallallahu alaihi. Kalau kita baca Ali alaihi salam, Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali, apa kata mereka? Oh Syiah. Setiap disebut Sayyidina Ali, Syiah. Nah, orang ini disebut Nasibah. Apa sebutannya? Ahlu Sunnah, bukan Rafidah, bukan Nasibah. Ahlu Sunnah cinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ketemu Sayyidina Ali dan mereka selesai masalah. Nah, maksud kami menyebutkan ini Bapak Surah Mekarah Allah, mereka walaupun berbeda disatukan dengan kalimah La ilaha illallah. Nah, jangan sampai kita rusak dengan hal yang kecil ya. Lalu ayat yang tadi kita baca, korek, lanjutkan korek. Korek kita tadi, ayyuhallazina alladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannat. Beri kabar gembiralah orang yang di hatinya ada iman dan zahirnya beramal yang soleh yang sesuai dengan kalbunya, bahwa mereka dapat gembira jaminan surga. Jaminan apa? Ini tolong diperhatikan. Surga bukan bahasa Arab. Surga bahasa Sanskerta. Syekh Abdul Rauf As-Singkili 20 tahun di Mekah, orang Aceh. Beliau tidak mempermasalahkan terjemahan jannat menjadi surga. Swarga. Beliau tidak mempermasalahkan terjemahan ilah menjadi Tuhan. Rob disebut Tuhan, tidak masalah. Nar, nar bahasa Arab artinya api, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili menjadi neraka. Kalau bahasa orang Tanjung apa? Naroko. Sama aja orang Jawa itu. Nah, sama dengan orang Jawa itu naroko. Bahasa Arabnya nar, nar, naroko, satu akar kata itu. Kami diprotes dulu dalam ilmu perbandingan agama mengenai sorga, Tuhan, neraka, apalagi pahala. Pahala bukan bahasa Arab Pak, bahasa Arab ajrun sawab. Pahala bahasa orang Hindu, karma pala, karma. Orang Arab dulu menganggap malaikat-malaikat itu dewi-dewi, dewa-dewa.
Mereka menjadikan para malaikat inatha, anak-anak Tuhan, putri-putri Tuhan. Ada ayatnya. Maka kita pernah menjelaskan dulu, malaikat-malaikat itu bagi agama yang lain mereka setarakan dengan dewa, anak Tuhan. Sayangnya mereka sembah dan meyakininya sebagai anak. Itu masalah mereka. Ya. Tapi kalau mereka sebut sebatas dewa, dewa itu makhluk suci, itu enggak masalah. Tapi ketika mereka sembah si dewa itu baru jadi masalah. Sama, sebut jannat menjadi surga, masalah enggak? Masalah enggak? Kenapa enggak masalah? Kan surga bahasa orang Hindu. Apakah sama surga, surga orang Hindu dengan jannat orang Indonesia, orang Islam? Sama enggak? Sama enggak? Apakah sama nar dalam Al-Qur'an dengan neraka? Sama enggak? Beda. Tapi kenapa ulama kita membolehkannya? Itu yang disebut bahasa agama. Boleh kemudian dikasih perbandingan salat menjadi sembahyang. Tapi orang-orang yang saklek jangan ke sembahyang, menyebut Tuhan pun bagi dia enggak boleh. Ya? Betul enggak? Orang gagal faham. Sekolah lalu jauh-jauh tapi enggak belajar kamus bahasa Indonesia. Akhir pulang-pulang apa kata dia? Tidak boleh menerjemahkan la ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Allah. Harus tiada ilah selain Allah. Itu bukan terjemahan, Pak. Itu namanya mengulang bahasa Arab. Ya. Baik. Jadi boleh enggak jannat menjadi surga? Boleh, yang penting konsep surganya lain. Konsep surga orang Hindu lain dengan konsep surga dalam bahasa Al-Qur'an. Kayak jannat, jannat itu bahasa Arab, itu jamak dari jannah. Apa arti jannah? Ada yang tahu arti jannah? Apa arti jannah? Hah? Kami itu surga aja. Bahasa Indonesianya surga. Jannah, betul, surga. Enggak. Kebun. Kebun surga. Taman. Jadi jannah bahasa Arab itu artinya taman-taman. Apa beda hutan sama taman? Kalau hutan belantara, mana yang tumbuh, tumbuhlah. Kalau kebun taman, ada sungainya, sungainya dirapikan. Ada pohon-pohonnya kemudian ditata rapi. Ada kebun bunga, ada taman bermain, ada tempat duduk santai, itu disebut dengan taman. Kebun. Jadi Allah mengatakan orang yang beriman beramal soleh mereka pasti dapat jaminan. Apa jaminannya? Jangan surga lagi, Pak. Taman-taman yang indah. Nanti biar gak gagal paham. Surga dalam bahasa orang Hindu barangkali beda. Bagi mereka surga itu kalau orang sudah tembus nirwana. Beda surga kita dengan mereka. Bagi mereka, selama masih ada sifat kebinatangan, maka manusia terlahir reinkarnasi lagi, reinkarnasi lagi. Kalau sifat binatangnya hilang, barulah mereka kemudian nirvana. Itulah surga mereka, barangkali begitu. Ya, coba tanya nanti sama pakar agama Hindu, benar enggak begitu? Itu surga konsep mereka. Beda dengan surga konsep kita. Dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata jannah artinya betul-betul fisik. Kebun, titik. Inna lil muttaqina hadaiqa wa a'naba. Surat apa tuh? An-Naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, hadaiq,
apa arti hadaiq? Jamak dari hadiqah. Kebun-kebun itu makna lain daripada jannat. Faham ya? Itu bedanya. Kita sering lihat anak-anak dulu masa kecil ya, apa bukit Teletubbies gitu. Lihat. Itu kan bukit yang sudah dirapikan. Mirip-mirip begitu sudah dirapikan. Lalu ditumbuhi pohon-pohon, dirapikan. Itu yang disebut jannah, kebun-kebun. Boleh bertambahkan kebun-kebun surgawi, boleh tambahkan. Supaya pikiran kita beda dengan cara berpikir orang Hindu. Ya? Kenapa dulu jannah menjadi surga? Itu proses islamisasi yang belum selesai. Kita tidak salahkan, boleh. Sama dengan terjemahan sholat menjadi sembahyang. Karena sekarang orang sudah faham makna sholat, maka kita gak perlu lagi pakai kata sembahyang. Tapi bolehkah kata sembahyang? Boleh. Kalau orang desa Tanjung sudah bisa bahasa Arab, kita gak usah lagi pakai Tuhan. Cukup kita pakai Rabbuna ilahuna Rabbi. Ya nah. Besok pagi, ndak ba'a kabale, akoba, nah gitu lah. Kaifahaluk. Ya. Sianamu, nah gitu lah. Masmuk. Nah. Lai sanggup beritunuk, aduh. Kalau enggak, kita hargailah usaha ulama-ulama terdahulu yang mengislamkan ya, negeri kita dan memakai istilah-istilah yang ada. Itu maksud kami. Ya. Ini baru 4 tahun di Timur Tengah, kuliah, pulang-pulang sudah membid'ahkan sesuatu yang dia tidak faham sejarahnya. Syekh Abdul Rauf Singkili berapa tahun di Mekah? 20 tahun, Pak. Maka pulang-pulang tulis kitab terjemahan Mustafid, tafsir bahasa Melayu pertama dalam dari negeri kita. Terus ayat berikutnya, jannatin tajri min tahtil anhar, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya, di tanahnya sungai-sungai. Kita kalau mengimajinasikan kebun, taman-taman yang bagus, ada bunga, ada pohon-pohon, ada rumput-rumput yang rapi, ada tempat duduk santai. Di bawah tempat duduk santai ada sungai mengalir. Betul enggak? Begitu Allah mengibaratkan dan itu jelas sekali. Terus kalimat berikutnya, kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzitna min qabl. Nah, ini perhatikan, ini tafsir yang paling pentingnya di sini, Pak. Ini yang paling pentingnya di sini. Kullama, setiap kali mereka diberikan rezeki. Kullama mereka diberi rezeki. Lalu apa kata mereka? Kami dulu pernah mendapatkan ini, mutasyabiha, mirip dengan ini. Orang-orang ahli tafsir dulu mengira nanti di sorga itu ada durian, tapi duriannya lebih lama. Nanti di sorga itu ada pernikahan, tapi pernikahannya lebih dahsyat. Nanti di sorga itu ada khamar seperti di sini, tapi di sana lebih enak dan tidak memabukkan. Itu tafsir biasa, disebut tafsir bil ma'sur. Dikalamkan oleh Imam Hanad bin Sari, diriwayatkan dari Ibnu Abdullah Ibn Abbas. Apa kata beliau? Laisa fil jannah mimma fid dunya ilal asma. Kesamaan surga, kebun-kebun surgawi di akhirat dengan nikmat dunia itu hanya nama. Tapi beliau-beliau berbicara untuk orang awam. Itu surga awam. Itu surga orang awam itu yang disebut nikmat. Apa yang disebut nikmat? Banyak makan, banyak kawin, banyak main. Ya. Itu yang disebut nikmat oleh orang awam. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri, malam tadi kami diundang mendadak diculik sama murid-murid Buya Mahmud bin Husin.
yang di mana air tiris ya. Kita bahas itu, beliau bahas itu, kita bahas itu. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka dulu pernah diberi nikmat yang di sorga yang sekarang itu, yang di akhirat itu, dulu sama mirip dengan yang di dunia. Maka kami urailah kalimat itu. Berkalamlah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kalau bukanlah karena beberapa hal nikmat di dunia, aku tidak mau tinggal lama-lama di dunia. Apa nikmat-nikmat dunia, nikmat surga di dunia apa? Zikrullah, tahajud, solat jamaah, majlis ilmu, silaturahim. Ada lima. Yang paling penting mana? Zikrullah, mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka nanti orang-orang beriman di sana tergantung amal dia. Jika dia perlu beramal seperti orang awam, maka nikmat yang diberi nikmat seksual, nikmat kawin, nikmat makan. Tapi jika dia orang yang kenal kepada Allah, nikmat. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Suatu kenikmatan yang ada di dunia yang Allah kekalkan ke akhirat, itu mesti sesuatu yang berkait dengan kemakrifatan kepada Allah. Dengan dalil apa? Kullu ma fid dunya mal'un. Semua yang di dunia terlaknat, terkutuk, mustahil ada di surga. Kecuali zikrullah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wa ma wala, ya. Kecuali amar bil ma'ruf, nahi munkar, zikrullah, dan yang semakna dengan tiga hal itu. Itu bukan dari dunia. Maka orang yang nyambung silaturahim itu amar ma'ruf. Orang buat kajian dengan cara yang baik, amar ma'ruf, nahi munkar. Di nanti mohon maaf, terserah Bapak Ibu Saudara sepakat atau tidak, pengajian itu kekal nanti sampai ke sorga. Di dunia ada pengajian, nanti di akhirat ada pengajian. Tapi bukan pengajian politik, Pak. Bukan pengajian politik sesaat untuk 5 tahun. Dia siasatul qulub, dia politik kolbu yang bertahan sampai menahun-nahun, sampai berkekalan, sampai setelah mati dia masih ada. Kita gak pernah anti politik, tapi jangan sampai Islam diperalat untuk politik 5 tahun. Yang ada politik 5 tahun harus tunduk kepada Islam. Sepakat? Ya, tapi kebanyakan yang terjadi apa? Orang jual agama untuk jual simbol-simbol agama untuk politik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini nikmat yang bertahan sampai nanti, itu nikmat ma'rifatullah. Jadi kesimpulan hadis tadi, semua yang di dunia itu terlaknat. Kalau diterjemahkan, kecuali yang berkait dengan Allah. Yang berkait dengan Allah, ma'rifatullah, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak akan berhasil kalau orang enggak kenal Allah. Ini belum kenal Allah sudah amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf apa yang engkau perintahkan? Kemungkaran apa yang engkau larang? Engkau tidak mengenal siapa yang menyuruh, tidak mengenal siapa yang menyuruh memerintahkan, itu belum amar ma'ruf nahi munkar. Maka kata Buya Mahmud malam tadi, itu kalimat paling bagus. Orang soleh zahir enggak cukup. Orang akhlak baik enggak cukup. Kenapa? Kalau batinnya tidak kenal Allah, hambar. Kami tambahkan, orang kalau hanya akhlak zahirnya yang bagus, kalbunya riya. Dia baik supaya disebut orang baik, bukan karena dia ingin disebut Allah baik. Maka ajaran Islam itu tidak dimulai dari akhlak, dimulai dari kalbu. Akhlak itu buah kalbu. Maka al-iman, al-iman fil qalb. Iman itu di mana? Di kalbu. Apa kata Imam Bukhari? Kalbu itu ada ilmu di dalamnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal.
ilmu dulu di kalbu, baru engkau berkalam, baru engkau beramal. Ilmu dulu di kalbu, kenal dulu dirimu, kenal dulu Allahmu, baru engkau suruh orang yang baik, baru amar ma'ruf nahi mungkar. Orang gak akan marah. Tapi karena engkau belum kenal kepada zat yang engkau anggap engkau sembah, yang engkau katakan engkau menyuruh kepada yang baik, engkau tidak kenal yang maha baik, engkau melarang yang mungkar, tapi engkau tidak tahu syaitan sahibnya mungkar, maka orang tidak terima amar ma'ruf nahi mungkar kita. Ya, jadi jangan salahkan orang telingonya pakak, hati kita nang kareh, akhlak kita beragama yang tidak bagus. Saya heran orang hari ini semakin banyak ngaji semakin keras dia di rumah, semakin banyak pantangannya di rumah, semakin banyak musuhnya di masjid. Ngaji apalah orang ini ya? Berarti ada yang aneh. Kalau dia betul-betul semakin tambah ilmu, maka dia semakin kalbunya lapang. Karena ilmu itu di kalbu, bukan di sini, bukan di baju, bukan di celana. Sama aja pak, mau sufi, mau salafi, kalau ilmunya cuma di tasbih sama ilmunya di celana jingkrang, tengkar jadinya. Kalau sufi, ilmunya cuma di alat tasbih, kalau ngeliat orang gak zikir, gak pejam mata, gak bertorikot, dia marah, belum Islam, belum sempurna Islamnya. Sama orang kalau hanya salafi, kurang naik celananya, wah sholatnya rusak. Yang didahulukan tasbihnya sama jadi kerangnya, bukan itu. Rasulullah SAW awal berdakwah mengurus celana orang apa kalbu orang? Urus alat tasbih, ngurus nama torekot, nama manhaj, atau kalbu? Kalbu. Maka disebutkan dalam hadis, ini hadis ini jarang orang memahami dengan baik, sayang sekali, padahal hadisnya sering dibaca pas maulid. Buistu li utammima. Nah, ini kita curi star nih, biar nanti kalau ada yang bahas hadis ini kurang pas, tegur aja pak baik-baik, tapi di belakang. Hanyalah aku diutus li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berarti orang Arab itu sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, itu akhlaknya sudah ada yang bagus. Bani Ghifar itu enggak ada yang jahat, baik-baik semua. Akhlak sudah ada. Apa yang disempurnakan oleh Rasulullah SAW? Perhatikan di Quran. Yuriduna yutfi'u nurullah. Mereka menginginkan untuk memadamkan nurullah. Wallahu mutimmu nurih. Maka ulama kita menjelaskan, Allah menyempurnakan nurnya, dan nur itu fil qulub, nur itu di hati. Maka Sayyidina Nabi SAW ketika menyebutkan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, dengan apa? Dengan ilmu kalbu. Jadi orang soleh gak cukup pak, dia mesti dimulai dari kalbu. Makanya kabar gembira ini bukan hanya untuk orang soleh, tapi dimulai allazina amanu, orang yang di kalbunya ada iman, ada nur, bukan langsung orang soleh. Bertanyalah seorang santri habis baca kitab tasawuf, santrinya S2 pak, bukan S1, lagi S3, apa kata si santri? Ustaz, bukankah Imam Junaid berkalam, tasawuf itu inti agama, dan inti agama adalah akhlak. Maka Imam Junaid mengatakan, faman hasuna khuluquhu, siapa yang bagus akhlaknya, bagus tasawufnya. Siapa yang tambah baik akhlaknya, tambah baik tasawufnya. Jadi kita belajar akhlak aja. Ini kata si santri nih. Apa jawaban Ustaz? Dijawab oleh si Ustaz, wahai santri yang sudah S2 dan sedang menjalankan S3, bacaan engkau benar, tapi tasawur pemahaman engkau kurang tepat.
apa yang kurang tepat? Si santri berpikir cukup orang berakhlak baik, sapa orang, ya senyum kepada orang, bantu orang lain, itu cukup, berarti sudah bertasawuf. Maka ada seorang kiai muda salah faham tentang kalam ini. Apa kata dia? Saya tidak mau bertorikot Naqsabandi Qadiri Samani. Torikotku adalah akhlak. Wih, kayaknya sahih kali ya. Gagal faham. Gagal. Bukan begitu memahami kalam Imam Junaid. Imam Junaid itu memahami akhlak itu tiga. Akhlak seorang hamba kepada dirinya, akhlak hamba kepada Rabbnya, akhlak hamba kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga. Maka siapa yang akhlaknya kepada dirinya bagus, tambah agamanya, tambah akhlaknya, tambah tasawufnya. Siapa yang memahami, menambah akhlaknya kepada Allah, jadi ada akhlak kepada Allah, Pak. Apa akhlak kepada Allah? Tahu akhlak kepada Allah? Coba sebutkan akhlak kepada Allah apa? Hah? Sholat, sholat nyembah, bukan akhlak. Nah, ayat yang sering dibaca khatib, kita pakai ayat-ayat yang biasa, yang masyhur aja. La in syakartum. Wah, itu yang enggak sholat Jumat pun, tapi tinggal samping masjid, hafal itu ayat. Ya. Jika kalian bersyukur, la azidan nakum. Ya. Sungguh aku akan tambah-tambah nikmat aku. Karena dia tidak belajar tasawuf, maka terjemahan dia apa? Wahai jamaah ingin ditambah nikmat? Tentu jamaah ingin. Ingin kayo seperti Pak Haji? Iyo. Ingin hidup nikmat, punya mobil, punya rumah rancak banyak? Iyo. Kalau ingin dapat nikmat banyak, bersyukurlah. Itu, betul gak itu? Itu sosek itu, Pak. Itu sosek itu. Itu syukur tidak berakhlak. Itu syukur tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak dia bagus kepada dirinya tapi tidak bagus kepada Rabbnya. Itu sesat dalam ilmu hakikat. Walaupun bagi orang awam itu sudah hebat. Ini perhatikan. Perhatikan. Ada perintah washkuru, bersyukurlah engkau, berterima kasihlah engkau. La in syakartum la azidannakum. Ini ada satu gaya bahasa di situ, dan banyak orang tidak faham. Dikira kalau engkau ingin tambah nikmat fisik, nikmat materi, syukur kepadanya. Orang ini tertipu dan mengatakan, berarti kalau ingin kayo, syukur. Sedangkan Allah yang maha syakur, ingin disyukuri bukan karena si hamba minta kayo, tapi karena Allah berhak disyukuri, berhak dipuji. Bapak Ibu mohon maaf ya, Pak Kepala Desa ini sedang butuh sesuatu, puji-puji Pak Haji. Pak Haji lah tahu kalau Pak Kades selama itu ada makasih, pasti ada proposal sedih. Kau contoh kok Pak Kades, contoh kok Pak Camat, kok Pak Kades, Pak Camat lah tahu Pak Haji mainan orang. Kok contoh kok Pak, contoh untuk mengibaratkan kepada Allah semua itu mudah. Litaqribil makna namanya muqarabah, untuk mendekatkan faham. Akhirnya kalau Pak Haji sedang senang hati, ndak ado babi bu, ado hajat apa Pak Camat, Pak Kades? Dek beliau sedang senang hati. Tapi bulan isu ulang lalu akhirnya kalau Pak Kades, Pak Camat nanya, menyapu, menelpon, langsung dimatin. Ah, pasti proposal. Kalau lah dipuji-puji di atas mimbar, aku ada makasih.
Tapi beliau punya kawan Pak Kades Celocek lain, Pak Camat Celocek lain. Kawan hobi minum, memancing berdua. Tanpa perlu ada hajat beliau bertemu muka, saling memuji, saling mengkritisi, saling menasihati. Kalau dipuji Pak Haji, nan ma yang nyaman? Pujian Pak Kades pertama atau Pak Kades kedua? Yang orang memuji ada niat proposal, dengan Kades kedua memuji karena kau sahabat sejati. Mana yang nyaman, Pak? Nan kedua. Kira-kira Allah lebih ridha kepada hamba yang dia bersyukur kepada Allah karena Allah layak dipuji, Allah layak disampaikan rasa terima kasih kepadanya, atau seorang hamba yang jika dia ingin banyak duitnya, banyak hartanya, dia puji Allah. Jika dia ingin kaya, dia bersyukur kepada Allah. Seandainya kayanya tidak bertambah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Paham? Paham di situ? Itu akhlak. Bagus ke diri belum tentu bagus kepada Allah. Bagus ke makhluk belum tentu bagus ke Allah. Baguskan dulu kepada Allah, otomatis ke diri sempurna, kepada makhluk sejahtera. Mbak kira-kira le sosek kaji malam kini nak. Jangan sampai kemudian masih ada khatib yang begitu menjelaskan. Ya, harus ditegur, Pak, baik-baik. Kalau ada buya begitu, buya itu syukur orang awam, buya. Kamilah dia jande buya petang nanti bu batang goha. Syukur ku batike tingke, ada syukur awam memuji karena ada maksud. Memuji mendekat karena ada tujuan duniawi. Kamilah bosan, buya. Kamilah bosan dihidangkan makanan-makanan rohani yang tidak berbumbu dan tidak beraroma. Agihlah kami kaji dan semena kaji, buya. Ha, gitu kan datang ke buya tuh. Ada syukur yang kedua. Apa syukur yang kedua? Syukur awam, syukur kepada materi. Bertambah piti, bertambah suku hati. Bertambah materi, bertambah bahagia. Bertambah nikmat, bertambah bahagia. Kurang nikmat, mulai curiga. Badek semenjak mengaji, yo buya, ko kaji, wak. Iyo naik, rasa kiwak berkurang. Bakok semenjak rajin sembahyang di masjid, toko alengang. Bakok semenjak mengaji, yo tuangku syekh, ko. Awak banyak masalah di rumah. Hanya kawan, nampaknya kaji kau buruk. Nampaknya sembahyang lima waktu itu tidak elok. Sebab semakin dan taat, semakin banyak ujian. Nampaknya kau tidak bagus. Itu kaji awam, Bapak Ibu. Itu kaji orang. Orang kayu itu, orang yang paling banyak diuji, betul tak? Orang yang kayo kini itu, Bapak Ibu, orang yang dah ditipu berkali-kali, orang yang sudah dimainkan oleh anak buahnya berkali-kali, ditipu kawannya serikian kali, barunya jadi orang. Politisi-politisi hebat itu sudah dikecewakan oleh kawannya, atasannya, bawahannya ribuan kali, barunya kini menjadi orang hebat. Yang menjadi orang nomor satu di satu negeri itu orang yang dihujat dari ujung Aceh sampai ujung Papua, namanya Jokowi. Ya nak, dihujatnya Pak, dituduh PKI, tapi jadi orangnya. Orang yang tidak pernah dihujat oleh siapapun, bahkan semut pun tidak kenal dirinya, orang ditinggal di tengah hutan. Sebabnya tidak ingin diuji, tidak ingin diuji, tidak ingin ditipu orang, tidak. Ya sudah. Dia tidak dikenal, hatta semut pun tidak kenal dia. Nah, ini sunnatullah. Makanya kalimatnya, orang yang paling viral di muka bumi Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Dan ayatnya menyebutkan, hadis yang menyebutkan, ini hadis Sahih Bukhari, asyaddun nas balaan, orang yang paling keras diuji itu para nabi.
Nabi yang paling keras diuji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira. Tapi yang paling viral siapa gini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih viral, yang membelah laut atau yang membelah bukan bulan, membelah kalbu. Rasulullah SAW itu membelah kalbu orang. Kalau membelah bulan itu mudah. Itulah Rasulullah SAW. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ambo berani ngecek kata Jokowi, ini nyuka turun. Kalau tidak keturunnya, mari saya nyebutnya. Memuji Allah bukan karena ada hajat diri. Memuji Allah karena Allah terpuji. Kajian paling tinggi itu bacaan dan paling standar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji berpulang kepemilikannya kepada yang maha terpuji, Allah subhanahu. Berarti kalau Pak Kades, Pak Camat dipuji orang, itu bukan Pak Camat, Pak Kades yang dipuji itu. Itu nur Allah ditempelkan kepada Pak Kades, Pak Camat, lalu dipujinya dia orang. Maka kalau dipuji dia orang, pulangkan kepada Allah yang maha terpuji Allah. Ya baik pada itu. Cuma ada orang awak tidak ngerti bahasa Arab maksudnya. Kalau awak dipuji, alhamdulillah kecilnya awak GR dia orang. Wah sianu itu sombong dipujinya layo lah nyonya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku berkat Allah. Jadi harus naik akhlak, dari akhlak hanya mementingkan diri, baik kepada diri, baik ke makhluk. Sekarang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah karena Allah layak dipuji. Sembahlah Allah karena Allah layak disembah. Zikirlah kepada Allah karena Allah layak diingat. Bukan karena ingin menenangkan diri. Nih tolong hati-hati. Bakok ramai surau-surau tarikat kini. Kecek kawan. Itu orang-orang lah gelisah hidup. Ini ingin menenangkan hati. Jadi kalau mengaji ya Buya, hati nak tenang. Tenang ngaji juga ya le. Berarti mengaji kepada Buya pun bersyarat. Kalau Buya kau menenangkan jiwa, apailah ke rumah sakit jiwa. Disuntik dia Bu Dokter, Pak Dokter tiap hari. Harusnya ke rumah sakit jiwa tu. Tapi kapan kita menyembah Allah tak bersyarat? Bilo, bilo le. Itulah yang disebut dalam surat Al-Hadid. Ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat terakhir yang kami bacakan ya pada malam ini. Sudah datangkah masanya, saatnya orang-orang yang beriman, yang di kalbunya nur iman, an taksha'a qulubuhum li dzikrillah, kalbunya tunduk setunduk-tunduknya untuk mengingat mengenal Allah. Mengenal Allah karena Allah layak dikenal. Menyembah Allah karena Allah layak disembah. Bukan karena dia cari tenang, bukan karena dia ada hajat dunia. Datang kepada Buya Katuan Syekh, Syekh Torikot Ahli Zikir, Buya doa nambo, ambo ingin beli oto, beli Honda, beli mobil. Gitu. Ada yang begitu datang ke guru? Banyak. Yang datang ke kami banyak begitu. Buya, ngasih amplopnya 500 ribu, Pak. Mintanya sukses bisa beli Avanza. Doan kami sedang kembali auto. Harga mobilnya 300 juta. Ngasih gurunya 50 ribu. Itulah beradab tuh. Ya. Tidak beradab, tidak berakhlak itu. Kalau ingin berbagi, hadiah itu beda dengan sedekah. Ini perhatikan, hadiah beda dengan sedekah. Sedekah zakat, zakat itu 2,5% dari penghasilan. Kalau hadiah, lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semua hartanya, tabungannya dia pindahkan ke rumah Nabi SAW.
oleh Nabi bukan untuk dirinya, untuk Baitul Mal. Bertanyalah Sayyidina Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Yang aku tinggalkan untuk keluargaku keyakinan kepada Allah yang Maha Kaya dan Rasulullah SAW. Itu hadiah. Hadiah itu enggak pakai limit. Hadiah itu bukan sedikit-sedikit. Kata Sayyidina Umar, sebelumnya aku menyiapkan separuh hartaku untuk baginda, tapi saat aku melihat Sayyidina Abu Bakar menghadiahkan semua hartanya untuk baginda, maka aku ambil semua kebunganku. Itu hadiah. Bahkan kira-kira berarti memang selama ini kita kurang berakhlak, beradab kepada guru. Wajar kalau kita kemudian yang terjadi. Tapi kalau guru enggak ada masalah, Bapak Ibu. Kalau guru enggak ada, guru itu tidak boleh terima pemberian murid makhluk kecuali satu bab. Dia memandang Allah yang mengirim. Ya. Maka kalau guru enggak ada masalah angka itu. Bahkan si guru dia sebenarnya tidak perlu menerima. Bagi dia Allah sudah cukup. Itu kalau guru, tapi adab sebagai murid lain. Nah, maka Bapak Ibu yang bukan Allah, bagus-baguskan adab kepada Allah, pasti bagus adab dalam diri, pasti bagus adab kepada makhluk, ya. Nah, disitulah pasti insya Allah kita dapat kabar gembira, wabashirin ladzina amanu. Kalau Allah suruh gembira, pasti gembira. Berdasarkan hadis dan ayat-ayat tersebut, maka merindui mengharapkan sorga itu wajib, karena Allah memerintahkan kita merindui surga. Tapi bukan karena surganya, bukan karena kebun-kebun dan taman-tamannya, tapi karena yang punya sorga. Beda? Ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Lah tuh. Lah ya. Baik. Allah tuh. Baik. Sesuai request dari pengurus, kita tutup dengan doa. Ila ruhin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Assalamualaikum. ولإصلاح قلوبنا ولينا تنوير أرواحنا الفاتحة أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم يا غفار يا غفور يا كريم يا كريم يا كريم يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاح صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا من هو عليم بذات الصدور طهر صدورنا عما سواك اللهم يا الله yang maha mengetahui isi hati kami, yang maha mengetahui semua isi pikiran kami, yang maha mengetahui semua aib dan dosa-dosa kami, yang maha mengetahui semua kekurangan kami, yang maha mengetahui khianatnya mata dan hati kami. Maka ya Allah, ighfir lana dzunubana, mohon ampuni dosa-dosa kami, dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa pendengaran kami, dosa lisan kami,
dosa tangan kaki kemaluan kami, dosa perut kami, dosa makan tidak menyebut nama Engkau ya Allah, dosa kami suka dipuji iri dan dengki ya Allah, dosa isi hati ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila ada adab kami yang tidak sempurna ya Allah kepada Engkau, kepada diri kami atau kepada semua hamba Engkau, faghfir lana wa atmim nurana, maka ampunilah kesalahan kami ini ya Allah, dan jadikanlah mereka yang kami zalimi ridha kepada diri kami ya Allah, dan sempurnakan akhlak kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, kami tidak hanya memohonkan ampunan untuk diri kami, ampuni juga orang tua kami, ampuni juga guru-guru kami, saudara-saudara kami, saudara orang yang satu bapak, satu ibu dengan kami, bahkan juga saudara yang seiman, seislam dengan kami, orang-orang yang sedang berjuang di negeri kami ataupun yang jauh di negeri sana. Allahumma ansurna, bantulah kami dan semua mujahidin dimanapun mereka berada. Allahumma ya munawwir ya nur ya nur ya nur, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Ya Allah, Engkau Maha tahu gelapnya hati kami, kurang berterima kasihnya adab kami. Jangankan kepada Engkau ya Allah, kepada makhluk pun kami tidak berterima kasih. Ampunkan adab-kadab kami yang buruk ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Qarib, ya Sami', ya Mujib, ya man yujibul muttarra idza da'a. Ya Allah, yang mengatakan tentang dirinya, jaminan doanya hanya Engkau, hanya menjawab orang-orang yang merasa terpaksa dan yakin kepadanya. Farzuqnal ittirar bi ghairi darar. Ya Allah, berikanlah kami rasa yakin tanpa perlu kami diberikan cobaan yang berat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, lisan kami, mata kami, kalbu kami, bantulah diri kami untuk mengingat Engkau. Ya Allah, nama Engkau sungguhlah berat, zikirmu sungguhlah berat, tahajud kepadamu sungguhlah berat. Namun jika Engkau membantu kami, tentulah semuanya menjadi ringan. Fa'inna ya Rabbana ala dzikri, maka dengan kemurahan Engkau ya Allah, dengan rahman rahimmu ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan salat, muqimus salat, jadikan keluarga kami, anak keturunan kami, orang-orang yang hadir malam ini, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menyempurnakan batin dan zahirnya salat. Allahumma la taj'alna mimman shalla wa wailun lahu wa wailun lil musallin. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang salat tapi salat mengutuk kami. Jangan jadikan kami orang yang baca Quran wal Quran yal'anuhu, Quran melaknatnya. Ya Allah, jadikan kami orang yang salat, salat itu mendekatkan kami kepada Engkau, Quran itu mendekatkan kami kepada Engkau. Terakhir ya Allah, negeri kami dirundung banyak masalah ya Allah, negeri kami dirundung banyak ujian ya Allah. Fastur, fasturna wastura an umaraina wa ulamaina. Jika ada kesalahan pemimpin-pemimpin kami, kesalahan ulama-ulama kami, bahkan kesalahan kami, mohon ya Allah ampuni dosa kami, tutuplah semua aib kami, gantilah akhlak kami dengan dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Ya Allah, siapapun yang Engkau pilihkan menjadi pemimpin kami, terbitkan nur Engkau, nur imanmu di kalbunya, dan jadikan dia orang yang beramal saleh, yang berakhlak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW yang sangat saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Al-Fatiha. أمين أمين رب العالمين استجب دعواتنا بسر الصلاة على نبيك وبسر لا إله إلا الله وبسر سورة الفاتحة سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf tidak dapat salaman karena sudah lelah salaman dari pagi tadi Pak. Kita salam pengen pakai hati aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.